bisa berduaan sama Ayang. Halo guys. Heh, jangan main nyosor-nyosor aja. Eh, nenek kok di sini sih? Ya nenek kan mau jagain kamu. Hah? Dia nenek Hani yang super rese. Dia itu selalu ngikutin Hani kemana aja. Apalagi pas kami lagi berdua. Selain ngikutin, nenek juga selalu ngerecekin kami. Kapan ya bisa berduaan sama Hani dengan tenang? Nenek, ini bisa gak sih gak usah ganggu aku sama Topan? Siapa yang gangguin kamu sih? Nenek kan cuma minta ditemenin makan. Ih, masa makan roti gitu aja ditemenin sih? Temenin makan? Ah, gimana kalau misalnya kita makan bertiga? Huh? Aku boleh makan dulu ya. Tapi sayang. Oh ya Nek, ini minumnya, biar gak seret. Yes, si nenek akhirnya masuk perangkapku. Gak tahu aja dia kalau minuman aku masuk nubat tidur. Aduh, nenek kok ngantuk ya? Nenek kok tiba-tiba tidur? Tenang sayang, cuma sebentar. Apa? Jangan bilang, kamu ngasih nenek aku obat tidur. Biar kita bisa berduaan sayang. Kamu tahu gak? Aku tuh kangen tau, mesra-mesraan sama kamu. Tapi... Udahlah sayang, ayo umur dulu. Eh, apa nih? Nah, ayo naik kuda. Sayang, nenek kamu kenapa nih? Kamu sih nanya aku dulu. Nenek itu kalau tidur suka ngigo jadi tentara perang. Apa? Tuh, ayo maju para pahlawan. Ih, balikin. Ambil aja kalau bisa. I love you. I know. Kok gak bilang I love you tuh sih? Ya udah tidur sana lagi. Besok kan kamu kerja. Kamu juga ya, bye. Oke, okay, bye. I love you sayang. Iya. Iya. Susahnya sih bilang I love you. Biasanya jam istirahat pacar aku sering duduk di sini. Jadi kamu berapa jadi sengkon aku ya? 69, Bos. Kamu makan apa, sayang? Kamu mau nyapa? Hai, Ricci. Siapa nih pacar kamu ya? Loh, kok enggak marah? Iya nih. Kenalin, aku Hani, pupunya Ricci. Ya Lord, kok jadi gini? Tadi kayak gitu sih. Gitu gimana sih? Jadi kamu mau aku siram cewek tadi terus bilang dasar sampah? Gitu? Udah lah, kita putus aja. Aku bilang I love you, kamu gak pernah jawab I love you tuh. Terus aku selingkuh, kamu malah bantuin. Kamu emang gak sayangnya sama aku? Ya, kok putus sih? Oh, kok aku gak ditahan? Katanya kamu putus. Ya janganlah, ntar aku jadi cewek boy. Terus cewek yang tadi gimana? Itu cuma pura-pura loh. Daster ngeselin. Iya aku salah. I love you. Tuh, udah kan? I know. Kok jawabnya I know sih? Emang gak mau aja bisa bilang I know? Ih kamu curang banget sih. Apa warna favorit aku? Biru. Ih, so sweet banget sih mereka. Saling paham tentang pacarnya. Nggak kayak pacarku. Sayang, kamu tau nggak hari ini hari apa? Senin. Tuh kan bener, dia emang nggak pernah peka. Sayang, lihat deh. Bonekanya lucu banget ya, jadi pengen. Mending beli nasi padang, sayang. Kenyang lagi. Udahlah nggak peka, dia juga selalu ngeremehin kesukaanku. Push terus. Sayang, kamu inget nggak kapan aku ulang tahun? 2 Juni apa 2 Januari ya? Lupa deh. Kalau tanggal anniversary kita? Kapan ya? Udah lewat mungkin. Dia juga gak pernah inget sama tanggal ulang tahunku dan hari penting lainnya. Sayang, kita main telepati kayak mereka juga yuk. Tapi... Ih, dia kan gak tahu apa-apa soal aku. Kalau salah terus pas main game, mau-mauin dong. Oke, soal pertama, apa hobi Cakra? Ini sih gampang, aku kan selalu merhatiin dia. Jawab sambil liatin kertasnya ya. 1, 2, 3. Main game. Wah, kalian berhasil telepati, gemes banget. Oh ya, next ya. Apa kado yang Hani pengen? Dia mana tahu. Jawab sambil liatin kertasnya ya. 1, 2, 3. Boneka. Hah, kok dia tahu? Wih, ternyata kalian saling peduli ya. Oh ya, kapan ulang tahun Hani? Kalau emang dia tahu berarti dia... Sekarang. Eh, kan belum disuruh buka. Happy birthday. Kalian? Happy birthday sayang. Aku gak lupa kok, selama ini aku cuma pura-pura aja. Jadi selama ini kamu peka sama aku? Kalau gak peka,
Ngapain aku sampai ngerepotin mereka? Hai Jule, masih belum bisa dandan ya? Tungguin orang aja sih, emangnya kerjaanmu udah selesai? Ya belum, percuma pinter tapi jelek tante. Seenggaknya aku gak lamban kayak kamu. Apa aku coba dandan aja ya buat besok? Biar gak diledekin lagi sama Hotma. Aku coba dari mana dulu ya? Coba-coba aja deh. Kamu bisa dandan gak sih? Gak usah sentuh-sentuh deh. Sombong banget. Mau belajar dandan sama siapa? Ya sendirilah. Pantes menor. Bel, kenapa kamu belum juga bikin laporan? Bu. Tahu gak sih, HP Vivo cuma 2 jutaan loh di TikTok Shop. Mau tau gak caranya? Kamu tinggal buka aplikasi TikTok dan klik tombol shop di samping tombol beranda. Pastiin kamu update TikTok kamu ke versi terbaru ya. Nah, di tanggal 1 sampai 14 Desember akan ada di TikTok Shop 12-12 Mega Sale. Searching promo elektronik termurah di shopping center buat dapetin banyak promo, termasuk flash sale 12-12 rupiah di jam 12 siang. Khusus di tanggal 12 Desember akan ada lebih banyak lagi promo menarik buat barang-barang elektronik seperti TV, air fryer, dan masih banyak lagi. Ada juga hujan kupon dengan total hingga 40 juta rupiah yang kamu bisa ikutin 4 kali sehari di jam 12 malam, 12 siang, 6 sore, dan 9 malam. Jadi diingat ya guys, TikTok Shop 12-12 Mega Sale di tanggal 1 sampai 14 Desember punya banyak promo menarik dan pastinya gratis ongkir. Jangan sampai ketinggalan. Aku laporin bos ya kamu. Apa? Jadi laporin, kasih ini pegawai baru. Kamu jadi sok pahlawan. Iya. Kamu mau aku ajarin? Mau kak. Nah, jadi tuh gini. Oh, jadi gitu ya, Kak. Oke, sekarang aku udah paham. Makasih ya, Kak. Sama-sama. Oh iya, by the way, kamu mau gak ya ngajarin aku dandan? Soalnya aku capek dikatain terus sama Hotma. Mau, aku jago dandan loh. Wah, si jelek udah tau diri pakai masker. Hah, kok jadi cantik? Ya ampun, ganteng banget, Mas Kes. Kembaliin HP-ku. Heh culun, ngapain lo fotoin Ricci? Lo suka sama dia? Ngaca dong, culun kayak lo, mana pantas sama Ricci? Emangnya kenapa kalau aku culun? Aku yakin kok, Ricci tuh baik, pasti dia mau sama aku. Lihat tuh si culun, per banget sih ke Ricci. Tampang culun kayak gitu, pede banget deketin Ricci. Eh, siapa ini ngasih aku bunga? Kita kerjain Sabi nih. Eh, itu tuh dari Luna. Dia ngasih diam-diam ke kamu. Katanya dia malu. Iya, apaan sih kamu? Malu loh aku. Loh, kok? Makasih ya, Luna. Kayaknya kali ini aku harus ngasih Ricci secara langsung. Enak aja yang kemarin, kado dari aku malah diaku-akuin. Ricci, aku mau ngasih sesuatu buat kamu. Wah, apaan tuh? Makasih ya. Gimana tuh Lun? Makin berani aja tuh si Culun deketin si Ricci. Tenang aja, aku udah punya rencana. Biar si Culun itu nyesel deketin Ricci. Cobain ya. Aduh maaf ya, aku gak sengaja. Maaf banget. Kalian jahat banget ya sama aku. Hani, maaf ya, aku beneran gak sengaja. Sumpah, gini aja deh, sebagai bentuk permintaan maaf kita, gimana kalau kita makeupin kamu? Maksudnya? Maaf ya, kamu kan culun. Ricci tuh gak suka sama cewek culun. Jadi kami bakal dandanin kamu supaya Ricci jatuh cinta sama kamu. Beneran? Ya beneran dong, demi dapat maaf dari kamu. Gimana? Kok mereka tiba-tiba baik sih? Tapi gak apa-apa deh. Astaga, Hani, mbak kamu kenapa? Lagian anak culun, sok-sokan mau pakai makeup. Ya, hasilnya kayak badut. Jadi, kalian cuma pura-pura baik dan ngebohongin aku. Dasar jahat. Hani! Hani, tunggu! Kenapa sih? Semua orang gak ada yang suka sama aku apa adanya. Mau kamu pakai makeup atau enggak, tetap cantik kok. Aku juga lebih suka kalau kamu jadi diri kamu sendiri. Maksud kamu? Ya, jadi kamu mau kan jadi pacar aku?